Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Mari kita bersyukur kepada Allah Rabb yang telah mencurahkan hujan kepada kita di malam hari, dan hingga detik-detik ini Allah masih mencurahkan kepada kita hujan gerimis. Dan turunnya hujan 100% adalah Allah yang mengaturnya, Allah yang mengkehendakinya, dan harus dinisbatkan kepada Allah satu-satunya, dan tidak boleh dinisbatkan kepada siapapun selain Dia. Dan hamba yang menisbatkan hujan kepada Allah satu-satunya adalah hamba yang bertauhid kepada Allah. Namun apabila dinisbatkan hujan kepada selain Allah, kepada bintang, kepada dukun, kepada yang lainnya, apalagi kepada berhala, kepada ruh nenek moyang, kepada dewa dewi dan yang lainnya, maka ini adalah kesyirikan. Hanya Allah yang memberikan kepada kita hujan, karena air adalah makhluk Allah dan dia hanya tunduk kepada Allah, tak pernah tunduk kepada siapapun selain Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan itu kepada kita, bahwa hujan adalah murni karunia Allah, murni rahmat Allah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah ayat di dalam surat Adz-Dzariyat ada sebuah ayat yang sangat hebat. Saya akan bacakan dan terjemahkan. Dan yang saya inginkan dari antum yang hadir adalah apa yang antum fahami dari ayat ini di saat mendengarkan ayat ini dibacakan. Apa yang hadir dalam benak antum ketika ayat ini saya bacakan? Dan kalau bisa, harusnya bisa, saya memaksa untuk bisa, tolong dijawab apa yang hadir di benak antum ketika mendengarkan ayat ini dibacakan kepada antum. Di dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fafirru ilallah. Fafirru ilallah artinya, maka berlarilah kalian wahai manusia kepada Allah. Maka berlarilah kalian wahai manusia kepada Allah. Jelas kalimatnya? Fafirru, maka berlarilah. Lari, 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 lari ilallah. Namun lari bukan menjauh dari Allah, larinya adalah mendekat kepada Allah. Biasanya kalimat lari untuk menjauh. Larilah dari singa, larilah dari api, larilah dari orang yang sedang ngamuk, larilah dari sapi yang sedang ngamuk. Lari menjauh. Namun di sini, fafirru, maka larilah kalian wahai manusia justru ilallah. Larilah kepada Allah. Setelah mendengarkan ayat ini dibacakan dan diterjemahkan, dan sedikit syarah ringkas, ringkas dan pendek, ana ingin mengatakan kepada antum dan bertanya, tolong jawab, tunjuk tangan sebelumnya, apa yang antum fahami dari mendengarkan ayat ini? Silakan. Bersegeralah melaksanakan ketaatan. Barakallahu fiik. Yang lainnya, jawaban yang benar. Yang lainnya,
Cimon. Yang lainnya? Yo. Inilah kehebatan orang yang belajar agama dengan baik dan benar. Takut kalau ngomong tak ada ilmunya. Sekarang saya sudah suruh jawab, ya jawab saja. Bisa jadi salah, bisa jadi benar, nanti dibenarkan. Saya sudah katakan, masya Allah ini benar. Apa yang antum takutkan? Orang takut salah terus, nggak pandai-pandai terus. Semua orang yang pandai berasal dari salah. Semua orang bisa berasal dari tidak bisa. Semua orang yang pintar berasal dari bodoh. Jangan takut salah karena tak takut benar. Berikutnya, Mak, keraskan sedikit karena terlalu jauh jarak antara kita dan Anda. Gantungkan segala-galanya kepada Allah, gitu. Masya Allah, benar juga. Lanjut. Bersegera dalam ketaatan kepada Allah, gantungkan segala-galanya kepada Allah. Apalagi? Silakan, Pak, keraskan sedikit. Berlomba-lombalah untuk kebaikan. Masya Allah, di belakangnya gak jelas, kurang kuat. Apa? Persiapkan kematianmu dengan cara berlari kepada Allah. Masya Allah, dalam sekali ya. Semua jawabannya benar. Yang lain? Allah Maha Penolong dan Peri Rahmat, maka berlarilah kepada-Nya. Yang lainnya? Bersemangatlah dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Terus? Benar, enggak ada yang salah. Ha? Bersegeralah dalam bertaubat. Dan beristighfar, ya taubat istighfar juga. Bersegeralah dalam beristighfar, bersegera dalam bertaubat. Baik, cukup? Masih ada? Baik, kita anggap cukup. Jawaban antum semua tadi benar. Dan itulah makna luas daripada firman Allah, fafirru ilallah. Namun, pernahkah antum melihat, terlihat kepada antum, kenapa tak satu pun di antara kita menjawab larilah kepada Allah dengan bertauhid kepada-Nya? Memperbanyak ibadah, beristighfar dan bertaubat. Apalagi tadi, semuanya butuh tauhid. Betul atau tidak? Kenapa tidak ada di antara kita yang menjawab berlarilah kepada Allah dengan bertauhid? Dengan mentauhidkan Dia. Kenapa yang hadir di kita hanya memperbanyak salat, memperbanyak sedekah, mempersiapkan diri untuk kematian? Kenapa di antara kita tak terfikirkan berlarilah kepada Allah dengan bertauhid? Tauhidkan Dia dengan tauhid yang sebenar-benar tauhid. Padahal itulah inti seluruh ibadah. Itulah inti dari seluruh persiapan kematian. Itulah inti dari bersegera. Itulah inti dari memperbanyak ketaatan. Itulah inti dari perlombaan di atas ketaatan. Itulah inti dari seluruh yang antum ucapkan tadi. Fafirru ilallah. Berlarilah kepada Allah dengan tauhid. Dengan membenarkan tauhidmu kepada-Nya. Sembari membenarkan amal-amal dan ketaatanmu. Sembari melakukan persiapan kematian dan berlomba di atas persiapan kematian, berlomba di atas ketaatan, namun pakai tauhid. Percaya tidak percaya, pertanyaan ini pernah saya sampaikan di majelis ini beberapa tahun yang lalu, dan tak seorang pun yang menjawab tauhid ketika itu, dan kisah sedih berulang kembali. Tak seorang pun di antara kita yang memahami tauhid dalam bab ini. Padahal majelis kita majelis tauhid. Di majelis tauhid, antum tak ingat tauhid. Di mana antum akan ingat tauhid? Cobalah.
Tauhid itu segala-galanya. Sholat butuh dia, puasa butuh dia, zakat butuh dia, baca Quran butuh dia, haji butuh dia, majelis taklim butuh dia. Saya butuh tauhid, antum sebagai penuntut ilmu butuh tauhid. Mendirikan masjid butuh tauhid. Persiapan kematian butuh tauhid. Tanpa tauhid semua itu sia-sia belaka. Hai orang-orang yang belajar tauhid, kalau engkau lupa tauhid, siapa yang akan kau harapkan mengerti tauhid? Hai orang-orang yang menyuarakan tauhid, kalau tidak hadir dalam dirimu tauhid, dalam ketaatan-ketaatan yang kau sampaikan, siapa lagi yang kau harapkan akan mengerti tauhid dan benar-benar hadir di dalam hatinya tauhid dan mengaitkan seluruh ketaatan kepada tauhid dan mengaitkan seluruh persiapan akhirat kepada tauhid? Anda kalau disuruh mengomentari masjid, lalu Anda bicara lampu, Anda bicara tiang, Anda bicara plafon, Anda bicara AC, Anda bicara kipas angin, Anda bicara mikrofon, enggak ada artinya tanpa pondasi. Dan pondasi itulah tauhid. Semua yang Anda sebut tadi tak akan bisa apa-apa kalau dia tidak punya pondasi yang kokoh bernama tauhid. Orang yang melihat indahnya sholat, indahnya zakat, indahnya puasa, indahnya akhlak di dalam Islam, semua itu mustahil tanpa tauhid. Persis orang yang disuruh komentari masjid yang dia sompatri adalah lampunya, pernak-perniknya, interiornya, sound systemnya, namun dia tidak pernah mengomentari tauhid. Kenapa? Tauhid itu tak nampak, pondasi itu ada di dalam, di bawah letaknya. Hal yang sama dengan tauhid, letaknya jauh di dalam, di relung hati yang paling dalam. Akhi fiddin, tauhid itu pondasi agamamu. Kenapa engkau melupakannya di saat engkau ingin berlari kepada Allah? Bisakah engkau berlari kepada Allah murni dengan salat tanpa tauhid? Murni dengan rajin berinfak dan bersedekah tanpa tauhid? Murni dalam akhlakul karimah tanpa tauhid? Murni dengan rajin memberikan kebaikan dan berinfak dan bersedekah kepada manusia tanpa tauhid? Murni menegakkan khilafah tanpa tauhid? Alangkah tidak mengertinya engkau kepada agamamu. Tiang agama adalah tauhid. Dakwah para nabi dan para rasul terfokus, termarkas, tertarkiz kepada tauhid. Yang lain cabang-cabang. Ketika antum ingin berlari kepada Allah dengan aneka ragam ketaatan, bagus, benar. Tapi kalau tanpa tauhid menjadi tidak benar. Ana yakin ketika antum berbicara tadi, persiapan kematian, berlomba dalam kebaikan, memperbanyak ketaatan, ana yakin bahwa antum juga sebenarnya tidak melupakan tauhid, namun tak ingat aja. Sehingga jawaban antum ana sempurnakan. Kalau hanya itu, tanpa tauhid sia-sia. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wala takunanna minal khasirina. Kalau engkau berbuat syirik, artinya tak bertauhid. Yang berbuat syirik orang yang tak bertauhid. Hilang tauhidnya kalau dia berbuat syirik, syirik besar yang dimaksud dalam ayat ini. La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, artinya tak ada tauhid dalam hidupmu. La yahbatanna 'amaluka, akan hapus semua amalmu. Semuanya hapus. Wala takunanna, dan benar-benar engkau akan menjadi minal khasirin, salah seorang di antara orang-orang yang pasti merugi di akhirat, neraka selama-lamanya. Kapan? Apabila engkau membawa aneka ragam ketaatan yang sangat banyak, tapi semua itu engkau bawa tanpa
tauhid. Engkau hebat dalam persiapan kematian tanpa tauhid. Engkau berlomba dalam ketaatan tanpa tauhid. Engkau rajin dalam ibadah tanpa tauhid. Apa gunanya semua ibadah itu tanpa tauhid? Bangunlah gedung pencakar langit 600 lantai 1000 kilometer kalau Anda bisa, tanpa pondasi yang kuat dan kokoh bernama tauhid. La yahbatanna amalu, hapus seluruh amalmu. Pesantren dengan ribuan santri, penghafal-penghafal Al-Quran, tanpa tauhid bangunan yang ambruk. Betapa banyaknya penghafal-penghafal Al-Quran di sana yang tak bertauhid dan tak belajar ilmu tauhid, sehingga setelah mengkhatamkan hafalan mencari berkah ke kuburan. Wallahi ini terjadi, dan bukan karangan saya sendiri, realita nyata membuktikannya. Apa yang terjadi? Syaitan telah berhasil masuk ke dalam barisan penuntut ilmu, barisan orang yang menghafal Al-Quran, barisan para penceramah, sehingga melupakan tauhid, melupakan inti agama Islam, melupakan inti Al-Quran, melupakan inti dakwah para nabi dan para rasul. Apa artinya dinding? Apa artinya interior? Apa artinya pintu? Apa artinya plafon? Apa artinya lampu? Apa artinya AC? Kalau rumah itu dibangun tak pakai pondasi. Maka sholat, puasa, membaca Al-Quran, zikir, infak dan sedekah, akhlakul karimah, jihad yang benar fisabilillah, semua itu adalah dinding, pintu, jendela, lampu yang ada di rumah. Semua tak ada artinya kalau tak punya pondasi rumah itu, dan pondasi ketaatan itu bernama tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus kepada setiap umat rasul. Semua umat telah dikirim kepada mereka rasul, tak ada yang tidak. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tak ada umat lagi yang tersisa melainkan telah datang kepada mereka pemberi peringatan, utusan Allah kepada mereka. Semua para nabi dan para rasul itu mendakwahkan an ya'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Namun tak sampai di situ, wahai orang-orang beribadah, dengarkan kelanjutan ayat. An ya'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Wajtanibut taghut, jauhi peribadatan kepada selain Allah. Karena ibadah kepada selain Allah yang diibadati itu disebut taghut. Ada berhala selain Allah diibadati, itulah taghut. Ada matahari diibadati selain Allah, itulah taghut. Ada kuburan yang diibadati selain Allah, itulah taghut. Ada kucing yang diibadati selain Allah, itulah taghut. Ada harimau yang diibadati selain Allah, itulah taghut. Ada nabi yang diibadati selain Allah, itulah taghut. Ada wali yang diibadati selain Allah, itulah taghut. Wajtanibut taghut, jauhi taghut. Jadi tak ada guna ibadahmu kalau engkau tidak menjauhi taghut itu. Tak ada guna ketaatanmu kalau engkau berbuat syirik. Jadi jangan berhenti dalam an ya'budullah. Jangan berhenti pada titik beribadahlah kepada Allah. Yang antum katakan tadi semua benar, karena itu adalah ibadah kepada Allah. Namun antum lupa menyebutkan bagian yang kedua, wajtanibut taghut. Maka kalimat yang benar, yang tadi sudah benar, tapi yang lebih benar adalah memperbanyak ketaatan sambil menjauhi syirik.
berlomba dalam ketaatan sambil menjauhi syirik, persiapan kematian sambil menjauhkan diri daripada syirik, apalagi yang tadi itu, sambil menjauhi syirik, sambil menjauhi syirik, sambil menjauhi syirik. Menjauhi syirik itulah namanya tauhid. Berlomba di atas ketaatan, bertauhid. Persiapan kematian untuk dalam tauhid, dengan tauhid. Mengejar seluruh aneka ragam ketaatan dengan tauhid. Ini yang benar. Wahai orang-orang yang ingin benar dan mencari kebenaran. Dan ini yang dilupakan banyak orang di zaman sekarang, terdapat termasuk di atas mimbar, di atas podium, termasuk di YouTube-YouTube. Hampir ilmu tauhid ini tidak mendapatkan tempat yang cukup dan ruang yang cukup kepada umat. Apa yang terjadi? Kesyirikan merajalela ketika tauhidnya melemah. Karena lawan tauhid adalah syirik. Sebagaimana lawan cahaya adalah kegelapan. Ketika cahayanya meredup, artinya kegelapan merajalela. Tapi ketika cahaya diterangkan, kegelapan pun akan menghindar. Dan tidak ada yang namanya gelap. Kata para ahli ilmu, yang namanya gelap itu tak ada. Gelap itu karena tak ada cahaya. Begitu kata mereka, wallahu alam. Apakah istilah itu benar atau tidak, saya pun tak tahu. Tapi begitu mereka berkata, yang namanya gelap itu tak ada. Gelap terjadi karena hilangnya cahaya. Begitu rumus mereka mengatakan, saya tidak tahu itu benar atau tidak. Walau saya mengatakan hal yang berbeda. Ada cahaya, ada gelap. Namun kata para ilmuwan, ilmuwan berbicara dengan rumus-rumus yang aneh-aneh, kadang-kadang menurut kita enggak cocok. Tak sampai nalar kita kepada pembicaraan mereka. Kata mereka enggak ada yang namanya gelap. Gelap itu hanya efek kehilangan cahaya. Yang ada hanyalah cahaya. Enggak tahu rumus fisika kah, rumus kimia kah, enggak tahu. Maka kalau tauhid adalah cahaya, maka syirik adalah kegelapan. Allah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Kalau cahaya kita redup, maka kegelapan menghampiri dan menyelimuti. Sebagaimana redupnya cahaya matahari di sore hari, kegelapan mulai datang. Hilang cahaya itu benar-benar gelap. Namun kita adalah umat yang hampir kehilangan nikmat gelap. Kita sekarang ini, di Pekanbaru ini, di Indonesia ini, secara umum, di kota-kota besar, atau setidaknya kota-kota yang tidak besar, bukan kampung-kampung yang kehilangan listrik, bukan daerah terisolir, kita sudah kehilangan nikmat yang namanya gelap. Dulu ketika listrik tidak ada, jalan tidak terang benderang seperti ini, orang masih dapat nikmat gelap. Ternyata gelap itu punya nikmat yang luar biasa. Kita sudah serang gelapnya malam dengan cahaya lampu. Kita terangi rumah kita terangi kamar kita terangi jalan raya, kita terangi tempat beraktivitas. Mulailah kita usir gelap dengan cahaya di malam hari. Akhi fiddin, Allah sudah mengatur adanya malam dan adanya siang. Semua itu kebaikan untukmu. Engkau usir gelap dengan cahaya, engkau yang akan menderita. Saya tidak merasa menderita, Ustaz. Saya malah merasa mendapatkan manfaat dari cahaya-cahaya yang kita timbulkan di malam hari, sehingga saya bisa beraktivitas. Hai hamba, Allah datangkan gelap supaya engkau istirahat. Namun engkau tak istirahat, gara-gara cahaya masih terang benderang di sampingmu. Saya merasa tidak menderita, Ustaz. Penyakitmu bertambah, kesehatanmu menurun,
Kau tak bisa tidur cepat. Engkau biasa begadang. Bukankah itu mudarat? Kenapa terlalu banyak penyakit aneh-aneh di zaman kita sekarang? Salah satunya adalah efek begadang. Dan begadang itu terjadi karena di sekitar kita terlalu terang. Kita serang gelap dengan mendatangkan cahaya. Tubuh kita merespon, hari masih siang, cahaya masih terang benderang. Kita sekarang kaum yang banyak sakit karena rajin begadang. Allah datangkan malam supaya kita istirahat dan tidur. Supaya kita istirahat, Allah selimuti kita dengan yang namanya gelap. Maka gelap itu adalah selimut. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam sebagai selimut. Di dalam selimut, antum buat cahaya lampu yang terang benderang, akhirnya antum enggak ngantuk. Inikah yang namanya manfaat? Ketika antum usir kantuk dengan cahaya yang terang benderang, akhirnya antum begadang dan semua ahli kesehatan mengatakan begadang itu tidak baik. Saya enggak begadang, Ustaz. Masa sih? Enggak. Jam berapa tidur? Jam 11. Jam 11 itu sudah begadang. Enggak begadang, Ustaz. Begadang itu jam 1. Enggak. Lewat jam 9.30 di Pekanbaru ini begadang namanya. Kalau di Jakarta lewat jam 9, karena antara kita dan Jakarta jarak 20 menit. Jam 7.30 azan Isya, ambil 1 jam setengah sampai 2 jam setelahnya maksimal. Setelah itu dianggap begadang. Kita baru mengatakan begadang kalau kita tidur jam 2. Rumus begadang pun kita masih salah. Apa penyebab kita mengatakan jam 2 baru begadang? Karena tadi lampu. Tak percaya, pergilah ke kampung-kampung yang tak ada mata, tak ada listrik. Pergilah ke sana. Anda jamin Anda tidurnya cepat. Apapun yang keluar dari aturan ilahi, apapun yang keluar dari tatanan ilahi, apapun yang keluar dari sesuatu yang Allah atur, petaka. Petaka. Manusia kadang salah melihat, dia menganggapnya nikmat. Dia menganggapnya kemajuan. Dia mau menganggapnya kemutakhiran. Dia menganggapnya era kemajuan zaman. Kemajuan apa? Yang maju itu sesuai dengan ketentuan Allah. Itu dia yang maju. Jadi menurut Ustaz apa Ustaz? Lebih baik hidup tanpa listrik? Begitukah? Saya gak ngomong gitu juga. Tapi jangan sampai listrik itu merusak dirimu. Pergunakan dia sesuai kebutuhan. Jangan sampai dia merusakmu. Tidak, saya tidak rusak gara-gara listrik. Apa yang tidak? Engkau begadang, 1. Engkau main handphone, 2. Engkau di depan TV sampai jam berapa? 3. Engkau tak baca Quran gara-gara TV? 4. Engkau tak bisa tahajud gara-gara terlambat tidur? 5. Dan saya bisa datangkan yang lain yang lebih banyak daripada itu kalau untuk mau. Semua itu efek listrik. Kau minum es batu, rusak sehatmu. Rajin gitu maksudnya.
kau buat makanan, kau dinginkan di kulkas sampai beku, lalu dipanaskan lagi, rusak sehatmu. Banyak, Pak. Semua itu efek apa? Efek tak pandai memanfaatkan sains dan teknologi dengan baik dan benar. Hanyut di dalam kebiasaan masyarakat dan tak kembali kepada rumus yang benar. Hidup ini pakai rumus. Tak pakai hantam kromo. Kenapa para santri sekarang ngantuk-ngantuk antara azan dan iqamat subuh? Karena begadang. Santri tidak dibuatkan aturan jelas jam berapa tidur. Kalau ataupun dibuat aturan jelas, sudah terlambat. Tidur jam 10 mulai. Peraturan pondok tidur jam 10. Jam 10 itu emang orang bisa letakkan kepala langsung tidur? Nggak bisa. Itu baru naik ranjang jam 10 itu. Berarti dia tidurnya paling cepat jam 10:30. Itu kalau cepat. Kalau lambat sikit-sikit jam 11. Jam 11 itu begadang. Makanya dia sulit untuk bangun dan sulit untuk menjaga kantuknya antara azan dan iqamat salat subuh. Enggak usah, cukup kalau dia tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, jam 5 subuh. Masih 7 jam masih dapat istirahat. Itu kan di atas kertas. Jangan bicara kertas kepada aku, karena kertas itu bisa kita karang sesuai dengan kemauan kita. Bicara real kehidupan. Kalau jam 10 Anda baru izinkan mereka di atas ranjang, mereka tidur jam 11. Kalau azan jam 5, ada yang bangun jam 3:30, mulai heboh-heboh di kamar, yang lain gak bisa tidur. Berarti jam 3:30 mereka udah bangun. Tidur jam 11, bangun 3:30. 12, 1, 2, 3, baru 4:30 mereka tidur. Inilah real kehidupan, kalau ingin bicara real kehidupan di asrama. Jangan di atas kertas. Yang di atas kertas itu belum tentu ada di dalam realita nyata. Ngatur kertas gampang, ngatur realita nyata yang susah. Maka lihatlah listrik yang kita katakan modern, listrik yang kita katakan mutakhir, listrik yang kita katakan kemajuan zaman, listrik yang kita katakan sains teknologi yang mengalahkan masa lalu, orang-orang terdahulu. Apa yang terjadi pada diri kita dengan listrik itu? Wallahi tanpa listrik gak ada diskotik. Tanpa listrik tak ada ruang karaoke. Siapa yang mau joget di tengah malam gelap gulita? Siapa yang mau nonton? Nampak? Nampak betapa listriknya berefek mudarat? Tanpa listrik, orang tak bisa buat sabu. Paling hebat tua, dan efeknya tak separah sabu. Nampak? Tanpa listrik orang gak bisa buat film. Nampak bahaya film? Anak kecil kita dirusak dengan film anak-anak. Remaja dirusak dengan film remaja. Orang tua dirusak dengan film orang tua. Itu yang terjadi. Dan itu buah daripada listrik. Ini yang kita katakan modern. Ini yang kita katakan kemajuan zaman. Ustadz terlalu ekstrim, Ustadz. Terserah mau nilai ekstrim atau tidak. Saya hanya bicara apa adanya yang saya lihat dan perhatikan.
dan saya kaitkan dengan Al-Quran yang saya baca. Malam itu rahmat Allah untukmu agar engkau istirahat. Kita usir istirahat itu dengan cahaya listrik dan aliran listrik. Bagus kalau pandai memanfaatkan, rusak kalau salah memanfaatkan. Sama dengan mobil. Mobil teknologi modern, pandai memanfaatkannya bagus, tak pandai memanfaatkannya rusak. Saya pernah duduk bersama beberapa orang membuat perbandingan antara kendaraan zaman kita bernama mobil, kendaraan zaman dahulu bernama kuda, unta dan keledai. Saya buat perbandingannya. Wallahi lebih banyak mudarat mobil daripada mudarat unta. Cobalah duduk sekali-kali buat perbandingan. Ini kendaraan masa dahulu bernama keledai, kuda, sapi, unta. Bukankah ini kendaraannya zaman dahulu? Ya atau tidak? Buat kendaraan zaman sekarang, sepeda motor, mobil, kereta api, pesawat, kapal laut. Gak usah kapal laut, kita bicara darat dulu. Perbandingan antara kendaraan darat dengan kendaraan darat. Silahkan cari perbedaannya. Silahkan lakukan. Mobil menguras biaya. Sapi menambah kaya. Nampak? Mobil merusak tatanan udara. Sapi tak pernah merusak tatanan udara. Kuda gak pernah merusak. Bahkan kotorannya adalah pupuk untuk tanaman. Hasil pembakaran tubuh sapi adalah manfaat untuk alam semesta. Hasil pembakaran mobil, lihat polusi udara. Hampir tak ada orang jatuh dari sapi mati. Orang jatuh dari pesawat, jangan tanya. Hampir tak ada sapi tabrakan, motor tabrakan, jangan tanya. Hampir tak ada orang naik kendaraan pulang-pulang mayat, jangan tanya. Coba lihat berapa banyaknya plus yang ada di kendaraan zaman dahulu dan minus kendaraan zaman mutakhir. Sekarang orang sudah mulai kelimpungan dengan polusi udara, maka lahirlah mobil listrik. Akibat dari teknologi yang bernama mobil. Kalau hasilnya dari manusia akan penuh kelemahan, kalau hasilnya dari Allah penuh manfaat. Ini kaedahnya. Kalau kita paksakan kehendak kita di alam semesta ini, yang terjadi kerusakan. Sebagaimana kita paksa ayam itu terlalu cepat tumbuh besar menjadi dewasa, padahal anak ayam tapi sudah kayak induk ayam, lalu kita makan. Rusak enggak? Sebenarnya dia masih kecil gini sebenarnya harusnya. Tapi gara-gara teknologi dia jadi besar. Kalau yang sebenarnya segini dia sebenarnya kecil. Usianya masih 21 hari. Tapi gara-gara teknologi jadi besar. Kayak ayam dewasa. Kita paksakan alam tak sesuai dengan keseimbangan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Lihat sendiri.
Saudaraku, saudariku, aku tak tahu kenapa saya berbicara seperti ini pun kata. Bermula dari tauhid lari ke apa lagi tadi? Ya, listrik, listrik lari ke begadang, begadang lari ke sain mutakhir yang kita anggap mutakhir namun ternyata banyak mendatangkan mudarat. Intinya adalah kembali kepada apa yang Allah bawa, itulah kebaikan untuk kita. Apa yang Allah datangkan, itulah kebaikan untuk kita. Jangan kita lupakan apa yang Allah berikan kepada kita karena teknologi yang ada pada kita. Termasuk sekarang di Arab sana, problematika masyarakatnya adalah begadang. Kenapa? Karena terlalu terang. Di sana lebih terang dari kita di Indonesia. Dari atas pesawat itu bisa melihat mobil apa yang lewat, mungkin bisa kenal kita jenis mobilnya saking terangnya. Sehingga apa yang terjadi? Masyarakatnya rajin begadang. Ketika rajin begadang, banyak mudarat dari sisi kesehatan. Lihat, yang kita anggap kemajuan adalah keterbelakangan. Yang kita anggap keterbelakangan memberikan manfaat yang luar biasa bagi orang-orang yang kita anggap terbelakang. Kenapa? Mereka berada di dalam ekosistem alam yang benar dan kita sudah keluar daripada ekosistem alam yang sebenarnya. Alam ini Allah yang ciptakan, yang Allah datangkan itulah kebaikan. Sampai di sini pertemuan kita pagi ini. Gak tahu kenapa saya bicara ini. Ala kulli hal, duduk di majelis taklim adalah untuk mendapatkan manfaat, bukan untuk mengerti pembagian-pembagian ilmu. Pagi ini saya ingin bicara tentang bab maja'a fil istisqa bil anwa, seperti yang ada dalam uraian kitab. Namun Allah takdirkan saya berbicara lain, agar kita tahu bahwa kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah artinya menyerahkan urusan kita kepada Allah secara keseluruhan, secara total. Sampai kembali menikmati malam. Wallahi, kalau ana tanya kepada antum sekarang ini, kapan terakhir menikmati cahaya mata, cahaya bulan? Cahaya bulan itu indah. Cahaya bulan itu nikmat. Cahaya bulan itu telah memberikan keteduhan yang luar biasa yang tak diberikan cahaya matahari. Kalau saya tanya kepada antum, kapan terakhir antum menikmati cahaya bulan? Antum mengatakan tak ingat lagi Ustaz. Saking lamanya tak menikmati cahaya bulan, pernah mungkin waktu SD. Antum katakan SD, sekarang umur antum 55 tahun, berarti berapa tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu. 40 tahun Allah datangkan bulan, engkau tak menikmati cahaya bulan. Alangkah fakirnya mu, dirimu dari nikmat-nikmat Rabbmu. Penyebabnya apa? Lampu. Tak percaya, pergilah ke kampung, hidup di sana sebulan. Kampung yang tidak ada cahaya lampu, kampung yang tidak ada listrik, hidup di sana sebulan. Anda tahu apa itu nikmat cahaya? Cahaya bulan. Kalau tidak cahaya bulan, tidak Allah sebut dalam Al-Quran. Kalau bukan nikmat. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura. Kami jadikan dalam bulan ada cahaya. Berarti ada nikmat cahaya yang Allah berikan kepada kita melalui cahaya bulan. Sudah berapa tahun kita tak menikmati cahaya bulan itu? Sudah berapa puluh tahun, bukan berapa tahun lagi, sudah berapa puluh tahun kita tak pernah merasakan nikmat cahaya bulan. Bahkan mungkin kalau kita tidak sadar, sudah sekian tahun kita tak menikmati nikmatnya malam. Kita tidak nikmati. Kita ada di malam hari tapi tak menikmati nikmatnya malam. Beda, suatu hal yang berbeda.
akhirnya tidur kita tidur terpaksa. Karena tubuh sudah terlalu lelah dipaksa. Kantuk yang sudah menguap yang sudah terjadi berkali-kali, itu tubuh berbicara kepada kita dan mengatakan kepada kita, Pak, saya sudah lemah. Saya sudah sangat butuh istirahat. Kantuk itu, kuap itu, menguap itu kita usir dengan kopi pahit. Agar kita tetap bisa beraktivitas. Dan kita menganggap kita orang yang bekerja keras, banting tulang. Banting tulang apa? Engkau adalah orang yang merusak kesehatanmu karena engkau tidak mengistirahatkan tubuhmu di jam istirahatnya yang benar. Akhirnya duit banyak, kesehatan hilang. Apa gunanya duit? Apa gunanya duit kalau sehatmu hilang? Wallahi, ketika duitmu banyak dan engkau sehat, engkau mulai balik mengatakan, andai aku sehat walau tak berduit. Dan engkau mulai merasa iri dengan supirmu yang sehat, pembantu rumahmu yang sehat, penjaga kebunmu yang sehat, karena engkau sudah sakit-sakitan walau dompetmu tebal, rekeningmu membengkak. Bisa apa duit? Saudaraku, saudariku, Allah dengan apa yang Ia lakukan adalah curahan rahmat dan kasih sayang-Nya kepadamu. Engkau dengan kemauanmu merusak dirimu sendiri. Kalau itu adalah tatanan alam, hal yang sama dengan syariat Al-Quran dan hadis yang Allah turunkan, itu rahmat Allah kepadamu. Engkau mencoba melawannya, engkau membinasakan dirimu sendiri. Engkau menghancurkan dirimu sendiri. Engkau menghancurkan kemaslahatan dan manfaat untuk dirimu sendiri. Sebagaimana Allah atur alam dengan yang sangat teratur, engkau lawan, terjadi petaka. Sama, Allah datangkan Al-Quran, Allah datangkan untukmu Nabi. Engkau lawan Nabi itu, engkau lawan Al-Quran itu, petaka untukmu, dan ini lebih dahsyat. Engkau tidak mau diatur Rabbmu. Disuruh tidur, engkau tak tidur, akhirnya petaka. Engkau tak mau diatur Rabbmu. Disuruh sholat, engkau tak sholat, petaka. Engkau tak mau diatur Rabbmu. Dilarang nonton, kamu nonton. Karena yang kamu tonton hal yang dilarang Allah, kamu tonton, petaka. Petaka, wallahi petaka. Kau tak mau diatur Rabbmu. Allah katakan, tutup auratmu. Kau tak mau tutup aurat. Kau panjang auratmu setiap hari, petaka, wallahi petaka. Namun yang aneh, dia tertawa di atas petakanya. Sementara orang-orang yang mengerti sedih dengan petakanya. Inilah hebatnya orang yang beragama, dia sedih melihat orang lain sedang tertawa di atas maksiat. Pelaku maksiat tersenyum, dia menangis. Beliau muslimin dan muslimat melakukan maksiat kepada Allah, karena dia tahu akibat maksiat itu apa yang akan terjadi pada dirinya. Dan dia punya kasih sayang kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang melanggar aturan Allah. Engkau yang akan menderita, wahai muslim. Engkau yang akan menderita, wahai muslimah, kalau engkau tidak patuh kepada Rabbmu. Namun karena kebodohanmu, engkau tertawa di atas maksiat dan menertawakan kami yang rajin mengaji dan mengajarkan agama ilahi. Kau anggap engkau yang modern dan kau ambat engkau yang benar. Tapi kami tahu engkau sedang tertawa di atas penderitaan yang akan segera menghampiri dirimu. Kata para ulama, hebatnya ahli ilmu, mereka menangis melihat pelaku maksiat tertawa di atas maksiatnya.
orang yang berbuat maksiat, dia yang menderita. Dan penderitaan itu karena kasih sayangnya kepada kaum muslimin. Orang sedang tertawa di atas maksiat, dia menangis melihat orang lain tertawa. Karena seorang ayah yang melihat anaknya sedang berbuat salah dan tertawa di atas kesalahan itu, sang ayah akan menangis. Karena ayah itu tahu, engkau tertawa padahal engkau di pinggir jurang, tinggal sedikit engkau jatuh dan hancur dan binasa. Maka aturan Allah yang ada dalam Al-Quran, aturan Rasul yang ada di dalam sunnah, harus dipegang teguh. Wahai orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan kepada Rasul, engkau ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah menuntut engkau untuk patuh kepada Allah. Engkau ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah menuntut engkau untuk patuh kepada Rasulullah. Ada apa denganmu engkau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan engkau membangkang kepada Allah? Dan engkau ucapkan wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, engkau tak mau diatur Rasulullah. Lihat, alangkah tidak mengertinya kita syariat. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tak mau diatur Allah. Ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiap hari melanggar aturan Rasulullah. Untung Rabbmu maha pengasih, kalau tidak udah lama engkau hancur. Untung Rabbmu maha pemaaf, kalau tidak sudah lama dia datangkan adabnya kepadamu. Untung Rabbmu maha sabar, untung Rabbmu maha halim, maha lembut, penuh dengan kelemah lembutan yang luar biasa, rauf, sangat penyantun, pengasih dan penyayang tingkat tinggi, maha tinggi, tak ada yang lebih daripada itu. Kalau tidak sudah lama kita hancur dengan perbuatan kita sendiri, kita yang mengundang petaka untuk diri kita dan kita lupa bahwa kita sedang mengundang petaka. Wallahi, kalau kita lihat apa yang Allah berikan kepada kita, lalu bagaimana kita kepada Allah, wallahi kita malu terhadap diri kita sendiri, tak pandai berterima kasih. Mari ikuti Al-Quran, karena mengikuti Al-Quran itu kebaikan untuk kita. Mari ikuti sunnah, karena mengikuti sunnah itu adalah kebaikan untuk kita di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat akan terlihat lebih nyata. Di dunia kalau tak pandai menatapnya tak nampak. Kenapa? Orang yang rajin berbuat maksiat, basirahnya Allah tutup, pandangan mata hatinya Allah tutup, minimal-minimal redup sehingga semuanya terlihat buram. Ada tapi tak jelas. Ini buah daripada maksiat. Sehingga basirah kita, pandangan mata hati itu buram. Itu masih syukur, masih bisa melihat namun buram. Sehingga buram kita untuk melihat rishwah itu bahaya besar. Rishwah apa ya? Hah? Sogok menyogok itu bahaya besar. Buram, buram, tak nampak jelas. Nampak nampak tapi tak jelas, kabur. Buram kita untuk melihat korupsi itu bahaya besar. Buram kita untuk melihat mencurangi timbangan di pasar itu bahaya besar. Buram kita untuk melihat rajin berdusta itu mudharat besar, bahaya besar menanti kita kalau kita rajin berdusta.
buram-buram, tak nampak, tak nampak dengan jelas. Akhirnya gampang tabrak sana, tabrak sini. Apa yang terjadi di alam semesta, itu yang terjadi dalam syariat agama. Karena pencipta alam semesta yang menurunkan syariat agama hanya satu, bernama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hikmah Allah dalam syariatnya, itulah hikmah Allah dalam alam semesta. Dan hikmah Allah di dunia, itulah hikmah Allah yang ada di akhirat kelak. Tak mengerti, membuat kita akan jauh daripada kebenaran, melanggar aturan. Allah jadikan semuanya seimbang. Kita yang merusaknya dengan perbuatan kita sehingga membuatnya tidak seimbang. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan yang jelas di lautan dan di daratan. Disebabkan apa? Disebabkan manusia berbuat sesuka hatinya, tak menjaga keseimbangan alam. Liudhiqahum ba'dalladhi amilu. Dengan kerusakan yang mereka buat, nanti Allah rasakan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka itu. Hutan kita tebang, datanglah banjir. Ini penampakan zahir. Hutan ditebang, datanglah apa? Banjir. Kenapa? Alam sudah dirusak. Yang seharusnya air turun ke pepohonan, ke dedaunan, kemudian diserap oleh akar di bawah, diturunkan ke bawah bumi, sekarang enggak lagi. Pohonnya sudah habis. Maka air hanya di darat mengalir. Datanglah banjir. Kita sebut banjir bandang, kita sebut banjir apa, intinya adalah air tidak masuk ke dalam perut bumi. Kenapa? Pohonnya sudah habis. Pohon yang memasukkan dia ke bumi itu sudah habis. Ini apabila bicara zahir, hal yang sama dengan syariat. Tauhid yang menyampaikan agama itu dalam hati sudah habis. Datanglah banjir syirik, datanglah banjir bid'ah, datanglah banjir maksiat, datanglah banjir kerusakan. Hal yang sama. Pelajari agama, pelajari syariat, pelajari alam. Satu kesatuan, satu hikmah, satu illah, satu penyebab, satu. Kenapa? Penciptanya satu. Yang menurunkan Al-Quran, dialah yang menciptakan alam semesta. Yang mengutus Rasul, dialah yang menciptakan alam semesta. Yang mengatur syariat, dialah yang menciptakan alam semesta. Sehingga alam semesta dan Al-Quran seimbang. Saya tidak tahu kenapa saya bicara ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya tahu di antara kita adalah para penuntut ilmu, di antaranya para orang-orang yang belajar ilmu dunia. Ilmu dunia itu Anda sedang belajar makhluk Allah. Dan hal yang aneh kalau Anda belajar makhluk Allah, Anda lupakan Allah, pencipta makhluk itu. Hal yang sama dengan orang yang rajin mencari duit dan mencari kekayaan dan mencari rezeki. Hal yang aneh kalau Anda lupakan yang memberimu rezeki. Sibuk mencari rezeki, melupakan yang memberi rezeki kepadamu. Hal yang aneh, luar biasa. Kau cari rezeki dan engkau lupakan yang memberikan rezeki itu kepadamu. Hal yang sama dengan engkau pelajari planet Mars dan engkau tak tahu siapa yang menciptakan planet Mars. Engkau ahli dalam ilmu geografi dan tak tahu siapa yang menciptakan gunung-gunung itu. Engkau pelajari ilmu laut apa nama ilmunya? Hah? Apa? Ilmu kelautan. Namun engkau tak tahu siapa yang menciptakan paus, siapa yang menciptakan terumbu karang, siapa yang menciptakan hewan yang beraneka ragam yang indah-indah di dalam laut itu, engkau tak tahu siapa dia. Namun engkau pelajari sedalam-dalamnya pakai kapal selam. Apalagi engkau belajar ilmu astronomi, ilmu luar angkasa, tak
tahu siapa yang pencipta luar angkasa, siapa yang mengatur alam semesta, siapa yang mengatur segala-galanya sehingga tak terjadi tabrakan apapun, padahal begitu banyaknya perjalanan planet dan bintang dalam tatanan Bima Sakti. Namun engkau tak tahu siapa dia yang menciptakan dan mengatur semua itu. Hal yang sama ketika Anda makan, Anda tak tahu siapa yang memberikan Anda makan. Dan Anda tidak bersyukur kepada yang memberikan Anda makan. Sama dengan Anda minum, dan Anda tidak ingat Allah ketika minum, padahal dia yang telah memberikan kepada Anda minum. Sama, persis. Kita telah berpakaian, namun kita lupa siapa yang memberikan kepada kita pakaian. Kita dapatkan hujan, namun kita lupa siapa yang memberikan kita hujan. Kita punya anak, namun kita lupa siapa yang memberikan kita anak. Kita dapatkan harta dan pekerjaan dan jabatan, kita lupa siapa yang memberikan itu kepada kita. Sama, sama, satu bab yang sama. Hanya tahu zahir kehidupan dunia, tak tahu siapa yang mengatur dunia. Melupakan siapa yang mengatur dunia. Ayolah saudaraku, ayolah saudariku. Semua yang ada, semua yang ada ini tanda-tanda kebesaran Allah. Semua yang ada. Kalau Anda tidak bisa melihat Rabbmu dari semua yang ada, engkau buta. Kalau semua yang ada ini tak bisa mengantarkan engkau kepada Allah Sang Pencipta. Lihat malam tak ingat Allah, lihat siang tak ingat Allah. Lihat hewan dan sapi tak ingat Allah. Lihat manusia beredar tak ingat Allah, lihat mata tata surya tak ingat Allah, lihat laut tak ingat Allah, lihat hutan tak ingat Allah. Itu dia. Ayat-ayat Allah tidak membuat engkau sampai kepada Allah. Allah ingin memperkenalkan dirinya kepadamu dengan semua itu. Inilah saya, pencipta gunung. Inilah saya, pencipta laut. Inilah saya, pencipta ikan. Inilah saya, pencipta pakaian. Inilah saya, pencipta siang dan malam. Inilah saya, pencipta bumi. Inilah saya, pencipta tanah. Inilah saya, pencipta air. Inilah saya, pencipta tangan dan jarimu. Inilah saya yang telah membentuk rupamu. Inilah saya yang telah memberimu istri dan anak, harta, pangkat dan jabatan. Inilah saya. Ini yang sebenarnya yang terjadi. Segala sesuatu tanda-tanda kebesaran Allah. Inilah saya yang telah menurunkan Al-Quran. Inilah saya yang telah mengutus Nabi. Inilah saya yang telah mentakdirkan adanya ulama-ulama pewaris Nabi. Dan dari ulama itu belajar para santri. Para santri sekarang menjadi ustadz yang sedang mengajarkan Anda. Inilah saya yang telah melakukan semuanya. Inilah makna ada Allah di mana-mana. Bukan Allah hanya, tapi semua yang ada mengantarkan kita kepada adanya Dia. Dia yang mengatur, bukan kita. Kita di bawah aturannya. Namun kita lihat gunung, kita lupakan pencipta gunung. Kita lihat laut, kita lupakan pencipta laut. Kita makan ikan, kita lupakan pencipta ikan. Kita makan daging, kita lupakan pencipta kambing. Ayat-ayat Allah ada dua. Alam semesta untuk dilihat, Al-Quran untuk didengarkan. Semua mengantarkan kita kepada Allah. Dan untuk melihat alam semesta, Allah ciptakan untukmu mata. Dan untuk mendengar Al-Quran, Allah ciptakan untukmu telinga. Gabungkan antara mata dan telinga, dapat kesimpulan di dalam hati. Oleh karena itu, tiga organ tubuh ini Allah banyak sebut di dalam Al-Quran. Mata,
telinga dan hati, penglihatan, pendengaran dan hati. Allah sebut berulang-ulang di dalam Al-Quran. Karena mata untuk menatap alat ayat-ayat Allah di alam semesta, telinga alat untuk membaca dan mendengarkan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Akhirnya ditarik kesimpulan yang benar oleh hati. Dan hati itulah diri kita yang sebenarnya. Namun kita lihat alam, tak tahu kita bahwa dia adalah ciptaan Allah, edaran Allah, kekuasaan Allah. Terjadi buta dalam penglihatan mata. Kita dengarkan Al-Quran, tak tahu kita isi kandungan Al-Quran. Terjadi buta dalam pendengaran hati, dalam pendengaran telinga. Terjadi buta dalam pandangan mata. Itulah buta, saudaraku. Itulah butanya profesor yang mengkaji alam semesta, tak tahu siapa pencipta alam semesta. Buta. Wallahi buta. Dia dengarkan Al-Quran, dia dengarkan nasihat, tak sampai dia kepada ayat-ayat Allah yang sebenarnya. Itulah dia tuli. Buta ada mata, ada hijab, telinga ada penyumbat. Itu yang dikatakan orang Quraisy kepada Nabi kita tercinta. Fi adanina waqr, di telinga kita ada sumbatan. Bainana wa bainaka hijab, antara kami dan kamu ada hijab, kami tak bisa melihatnya. Itulah firman Allah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sekarang orang-orang buta kita idola-idolakan. Sekarang orang-orang tuli telah menjadi pemimpin-pemimpin negeri. Di sana, di negeri barat sana yang saya maksud. Tak tahu Allah, tak tahu agamanya, tak tahu. Itulah dia orang buta dan orang tuli. Namun kita orang muslim mencoba berkiblat ke sana. Ini yang jadi aneh. Sementara di depan kita ada petunjuk ilahi, ada Al-Quran, dan kita orang beriman kepada Nabi, sang pemberi petunjuk yang sebenarnya kepada manusia. Namun kita banyak kita tinggalkan itu, lalu kita berkiblat ke orang buta dan orang tuli yang ada di sana. Apa tidak salah? Di depanmu ada obat, kamu pergi kepada penyakit. Di depanmu ada petunjuk, kamu lari kepada sesuatu yang tidak tahu petunjuknya arahnya kemana. Sehingga hidup mereka sekarang berantakan karena tak tahu petunjuknya harus bagaimana. Allahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi yang berbagi ini, semoga bermanfaat. Dan kepada Allah saya meminta taufik agar mengerti apa yang ia inginkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, dan apa ia inginkan di dalam alam semesta, dan apa yang dia inginkan di dunia dan di akhirat sana. Semuanya satu kaedah yang sama, karena Robnya dunia, dialah Robnya akhirat. Tuhan di dunia, dialah Tuhan di akhirat. Belajarlah saudaraku untuk mentadabburi, dan belajarlah untuk mentafakkuri. Tadabbur untuk Al-Quran, tafakkur untuk alam. Tadabbur untuk Al-Quran, tafakkur untuk alam. Oleh karena itu, untuk alam Allah mengatakan, wa yatafakkaruna, mereka berfikir. Kalau untuk Al-Quran, liyadabbaru, afala yatadabbaruna, kenapa mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Jadi untuk ayat Al-Quran disebut apa? Tadabbur. Untuk alam semesta disebut tafakkur. Kalau antum tahu membedakannya, antum tahu salah pasang orang yang mengatakan kita rihlah tadabbur alam. Kita rihlah tadabbur alam. Tadabbur harusnya untuk apa? Al-Quran, bukan alam. Harusnya rihlah tafakkur alam, bukan tadabbur. Tadabbur itu untuk Al-Quran. Duduk sambil sholat, sambil baca Quran, sambil dengarkan pengajian seperti ini tadabbur. Adapun pergi rihlah, pergi ke gunung, pergi ke laut, pergi ke sungai, tidak usah jauh-jauh, pergi ke belakang rumah Anda, lihat apa yang ada di balik semua di belakang rumah Anda itu namanya tafakkur. Dan tafakkur
tidak mesti harus sambil jalan-jalan. Siapa yang bilang tafakur harus sambil jalan-jalan? Wa sallallahu wasallam wa baraka wa anama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Sampai di sini tausiah kita di pagi hari yang berbahagia ini. Intinya adalah jangan lupakan tauhid saudaraku. Jangan lupakan tauhid saudariku. Tauhid, tauhid dan tauhid. Tauhid, tauhid dan tauhid. Kalau kita orang yang sedang belajar ilmu tauhid, tak ingat tauhid, siapa yang kita harapkan akan ingat tauhid dalam kehidupan? Mudah-mudahan pertanyaan yang ini yang sama saya akan tanyakan lagi untuk yang ketiga kalinya. Namun saya akan cari-cari waktu yang tepat ketika antum sudah mulai lalai lagi. Karena pertanyaan ini sama, pernah saya sampaikan di sini dan jawabannya salah semua. Hal yang kedua, jawabannya benar semua, tapi tak cukup gitu. Jawabannya benar tapi tak cukup. Kurang, benar tapi kurang. Bukan salah juga, jawaban antum enggak salah. Benar tapi apa? Kurang. Baru sampai wa'budullah. Tidak ada wajtanibu at-taghut. Baru sampai wa'budullah saja. Harusnya wa'budullah wajtanibu at-taghut. Faman yu'min billahi wa yakfur bit-taghuti. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kufur kepada tagut, duanya harus dipasang, harus bergandengan, jangan terpisah. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusyu minal ghayy faman yakfur bit tagut wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Iman kepada Allah, salat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya, baca Quran. Kufur kepada tagut, jauhi syirik. Lakukan tauhid. Bertauhidlah dan beribadahlah. Inilah dia agama Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Kapan? Apabila dia jauhi syirik, lalu dia beribadah kepada Allah. Apabila dia beribadah kepada Allah dan dia jauhi syirik. Itulah la ilaha, jauhi syirik. Illallah, hanya kepada Allah. Itu dia. La ilaha, jauhi syirik. Illallah, hanya kepada Allah kita beribadah. Itu dia. Wahdahu, ibadah kepada Allah. La syarika lahu, jauhi syirik. Itu dia bahasa kita harian, bapak dan ibu yang memuliakan Allah. La ilaha illallah. La ilaha, jauhi syirik. Illallah, lakukan ibadah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu, ibadah hanya kepada Allah satu-satunya. La syarikalah, jauhi syirik. Jadi ketika kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita dengarkan ustaz-ustaz dan imam-imam membaca, khatib-khatib membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah berulang-ulang, harusnya kita faham, lakukan taat, jauhi syirik. Jauhi syirik, lakukan taat. Lakukan taat, jauhi syirik. Jauhi syirik, lakukan taat. Berulang-ulang. Jin ketika mendengarkan Nabi berdakwah, apa kata jin itu? Sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Qur'an Muhammad itu mengajak kepada kebenaran, lalu kami beriman dan kami tak akan berbuat syirik kepada Allah. Itu dia, lihat. Surat jin. Kami beriman kepada Muhammad, kepada Rasul Allah yang Allah utus, dan kami tak akan berbuat syirik kepada Allah. Tak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Beriman tanpa syirik. Beriman menjauhi syirik. Beriman menjauhi perbuatan syirik. Itu dia. Sehingga Allah letakkan di dalam Al-Quran surah Al-Jin. Apa yang dikatakan jin itu. Karena jin itu mengerti apa yang dibawa Nabi. Dan ternyata yang dibawa Nabi adalah iman kepada Allah dan jauhi syirik. Yang datang kepada Nabi Yusuf di penjara, dua orang yang bertanya mimpi. Kata Nabi Yusuf, saya akan jawab mimpi kalian. Namun sebelumnya perlu kalian tahu, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah tuan-tuan yang bervariasi sekarang ini, syirik-syirik yang terjadi sekarang ini, itu lebih baik daripada Allah yang satu dan esa?
Maka nalana anusyrika billah, tak mungkin bagi kami menyekutukan Allah. Itu sebelum Nabi Yusuf menjawab mimpinya. Nabi Yusuf ditanya mimpi, sebelum mimpi nasihati dulu orang untuk bertauhid, baru menjawab mimpinya. Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amal akhru fayuslabu fatakulu tayru min ra'si qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Sebelum itu dijawab, dakwahi dulu orang kepada tauhid. Lihat Nabi Yusuf di penjara berdakwah tauhid. Di penjara bertahun-tahun dia berdakwah tauhid. Sekarang kita lupakan tauhid. Nabi Ibrahim jangan tanya. Disuruh kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim iklankan tauhidnya dan iklankan perang kepada syirik dan pelaku syirik. Ya surah Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Tu'minu billahi wahdah, engkau beriman kepada Allah satu-satunya, kalau tidak tidak akan. Sehingga kita disuruh oleh Allah untuk meniru Nabi Ibrahim dan orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim di saat mereka menyatakan itu kepada kaumnya. Baca surah Al-Mumtahanah. Dari tadi sampai di sini enggak sampai-sampai juga ya. Sampai di sini. Insyaallah sampai di sini pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala membimbing langkah kita ke jalan yang Dia ridhoi. Bertauhid kepada Allah, menjauhi syirik. Tanpa menjauhi syirik, semua itu berantakan. Dan kalau syirik sudah terjadi, hancur negeri. Supaya tidak terjadi, maka saya cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.